Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Arjun Pratama, kelas B, Sistem Informasi, semester 8. Mata kuliah Unisi dan Budaya Melayu Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan karya ilmiah saya yang berjudul Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Nahdlatul Ulama adalah sebagai organisasi ulama yang tetap ingin mempertahankan pelaksanaan ajaran agama dengan berpegangan teguh pada salah satu mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Pasal 2 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama tahun 1928, dalam kenyataannya mazhab diikuti Nahdlatul Ulama adalah mazhab Syafi'i dan orientasi pada fikih hukum Islam. Mazhab ini tampak kental sekali. Hal itu tidak lepas karena basis organisasi ini, yakni pesantren, yang pada umumnya sangat menekankan pengajaran fikih dan hanya mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i. Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama berusaha agar semua sikap dan tingkah laku warganya sejalan dengan agama Islam. A. Garis-garis besar pemikiran dan visi-misi NU. Organisasi Nahdlatul Ulama didirikan dengan tujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam. Dengan paham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Jamaah, dan Al-Qiyah. Dalam memahami dan menafsirkan Islam dari sumbernya di atas, Nahdlatul Ulama mengikuti paham Al-Sunnah wal-Jamaah dan menggunakan jalan pendekatan mazhab, yaitu dalam bidang akidah. Nahdlatul Ulama mengikuti paham Al-Sunnah wal-Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abdul Hasan Asy-Syariah dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang fikih, NU mengikuti jalan pendekatan mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah An-Numan, Imam Hanafi, Imam Maliki bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambali. Dalam bidang tasawuf mengikuti yaitu Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali seperti imam-imam lainnya. Visi dan misi Nahdlatul Ulama itu adalah, yang pertama, visi Nahdlatul Ulama maju dalam presentasi santun dalam pekerti. Terwujudnya generasi Muslim Ahlul Sunnah wal Jamaah cerdas, berkarakter, mandiri, dan berakhlakul karimah. Misi dari Nahdlatul Ulama yang pertama adalah membentuk pribadi Muslim Al-Sunnah wal Jamaah yang beriman dan bertakwa. Yang kedua yaitu adalah membentuk generasi yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Yang ketiga yaitu adalah membentuk pribadi yang berkarakter dan berakhlakul karimah. Selanjutnya yaitu adalah B. Sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Dalam pendekatan dakwanya, Nahdlatul Ulama lebih banyak menggunakan dakwah model Wali Songo, yaitu menyesuaikan dengan budaya masyarakat setempat dan tidak mengandalkan kekerasan. Budaya yang bersalah dari suatu daerah ketika Islam belum datang, bila tidak bertentangan dengan agama, akan terus dikembangkan dan dilestarikan. Sementara budaya yang jelas bertentangan ditinggalkan karena identitas gaya dakwah Wali Songo itu, nama Wali Songo melekat erat dalam jamiah Nahdlatul Ulama. Dimaksudkan dalam bentuk bintang 9 dalam lambang Nahdlatul Ulama. Sebutan bintang 9 itu pun melekat erat pada Nahdlatul Ulama. Secara garis besar, pendekatan kemasyarakatan Nahdlatul Ulama dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah tawasud dan iktidal, yaitu sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan dengan tatarauf atau ekstrim. Yang kedua yaitu adalah tasamuh, yaitu sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas budaya kemasyarakatan. Yang ketiga yaitu adalah tawazun, yaitu sikap seimbang dalam berikhtimat
demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat umat manusia dan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsip dakwah yang model Wali Songo itu, Nahdlatul Ulama dikenal sebagai pelopor kelompok Islam moderat. Kehadirannya bisa diterima oleh semua kelompok masyarakat, bahkan sering berperan sebagai perekat kebangsaan. Yang C, yaitu tokoh-tokoh NU bergelar pahlawan nasional. Yang pertama yaitu adalah Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hadratul Syekh Kiai Haji Asy'ari adalah tokoh ulama dan pendiri dari Nahdlatul Ulama. Ia merupakan satu-satunya penyandang gelar yaitu Rais Akbar Nu'en Nahdlatul Ulama hingga akhir hayatnya. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 17 November 1964. Berkat jasanya yang berperan besar melawan penjajah, salah satu di antara jasa-jasanya untuk negara ini adalah memutuskan Nahdlatul Ulama untuk mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai Hari Santri Nasional. Yang kedua yaitu adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, yaitu adalah putra Hadratul Syekh Kiai Haji Asy'ari dan ayah dari presiden keempat kita, yaitu adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ia merupakan salah satu anggota Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu adalah BPUPKI, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI. Di Pondok Pesantren Tebu Ireng, ia mempelopori masuknya ilmu pengetahuan umum ke dunia pesantren. Ia juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November 1960. Yang ketiga yaitu adalah Kiai Haji Zainul Arifin. Ia merupakan tokoh Nahdlatul Ulama asal Sumatera Utara. Ia aktif di Nahdlatul Ulama sejak muda. Di antara jasa-jasanya adalah pada pembentukan pasukan semi-militer Hizbullah, kemudian menjadi panglimanya. Ia pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia, Ketua DPR. Selain itu, beliau juga berjasa dalam menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Pemerintah menetapkan dirinya sebagai pahlawan nasional pada Maret 1963. Yang keempat yaitu adalah Kiai Haji Zainal Mustofa. Kiai Haji Zainal Mustofa merupakan tokoh nasional Tasikmalaya. Pernah menjadikan salah satu seorang wakil syuriah, ya, salah seorang kiai yang secara terang-terangan melawan para penjajah Belanda. Baiklah, sekian penjelasan dari karya ilmiah. Apabila ada kekurangan dan kehilapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.